بسم الله الرحمن الرحيم وعن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثقل أمياه واثقل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفقاذهم فلما رأيتم يصمتونني لكنني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذا الصلاح لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي تسبيح وتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث أحد بالجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان يأتون الكهان قال فلا تأتيهم قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنه رواه المسلم. Hadis ni agak panjang sikit. Tapi insya-Allah kita baca slow-slow. Wa an Muawiyah ibn al-Hakam. Daripada Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Muawiyah bin Hakam ni bukanlah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Hakam adalah orang yang berbeza. Susah nak cari nama di kalangan orang Melayu yang nama dia Muawiyah. Tuan-tuan perasan? Kan? Susah lah. Saya tak ada kawan nama Muawiyah. Muawiyah kawan Melayu lah. Orang Melayu. Sebab apa? Sebab masyarakat Melayu ni sensitif. Disebabkan pertembungan di antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sehinggakan sebahagian daripada mereka itu mengatakan bahawasanya ijtihad Muawiyah itu salah. Dan mungkinlah cerita berkenaan Sayyidina Muawiyah ini sampai ke tanah Melayu ini dalam keadaan yang orang kata bias lah. Bias kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apapun pertembungan di antara para sahabat ini, dia merupakan contoh tauladan yang mana sejarah itu tercipta bukan untuk kita ulangi tetapi untuk diambil pengajaran. Taharallahu minha yadayhi fala uslima biha min lisanihi, kata Az-Zahabi. Tuhan telah membersihkan mereka kerana perjuangan dan pengorbanan mereka. Janganlah suka-suka lidah kita ni kita kotorkan dengan bercakap sesuatu yang buruk tentang mereka. Walaupun daripada sudut ijtihad, Muawiyah bin Abi Sufyan sebenarnya berada di dalam keadaan yang salah. Salah. Sebab kalau kita baca sejarah di waktu itu, sebenarnya sudah semestinya bai'ah itu wajib dilakukan kepada Khalifah Sayyidina Ali karamallahu wajah atau radhiyallahu anhu. Tetapi mereka ada ijtihad mereka masing-masing. Mereka tidak
bertembung dengan keadaan, apa orang kata, dengan keadaan yang secara tidak teratur. Bahkan pertembungan mereka itu, kalau kita lihat selepas daripada peperangan Jamal, peperangan Siffin, bila mana Sayyidina Ali tengok Ammar bin Yasir, Sayyidina Ali tengok Ammar bin Yasir, Sayyidina Ali menangis. Sayyidina Ali kata, wallahi, Sayyidina Ali kata, sesungguhnya bukan inilah yang aku kehendaki. Sayyidina Ali kata, sebab Nabi SAW pernah sebut kepada Ammar ni, waihaka ya Ammar, taqtuluka fi'atun baghirah. Berdasarkan hadis ni jugalah, ramai orang menyalahkan Sayyidina Muawiyah. Sebab Nabi sebut, Nabi kata, waihaka ya Ammar, Nabi kata, malang nasib engkau wahai Ammar, sesungguhnya engkau akan mati di tangan fi'atun baghirah, di tangan kelompok manusia yang melampau. Yang bunuh Ammar ni siapa? Yang bunuh Ammar ni adalah tim Muawiyah bin Abi Sufyan. Kan? Bila mana matinya Ammar, sampai pula berita bahawa Ammar telah mati dibunuh, dan para sahabat dengar hadis ni daripada Nabi, bawa hadis ni kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan kata, bukan kita yang bunuh dia, Sayyidina Ali yang bunuh dia. Sebab apa? Kenapa Sayyidina Ali bawa dia pergi perang? Sepatutnya dia boleh sahaja jadi macam sahabat-sahabat yang lain yang berkecuali, tak terikut di dalam perbalahan dan fitnah di antara kita. Oh, pandai pula Muawiyah jawab. And, namun walau apa pun mereka adalah golongan radhiyallahu anhum waradu anhum, yang mana mereka ini Allah Subhanahu wa taala redha kepada mereka, dan mereka juga redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tutup mulut daripada bercakap sesuatu perkara yang buruk berkenaan dengan sahabat. Jangan jadi macam orang Syiah. Orang Syiah ni Muawiyah kafir terus, ya. Kafir lah. Sebab memang terang-terang lawan dengan Sayyidina Ali, ya. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Begitu lancangnya mulut mereka mengkafirkan orang yang Nabi SAW sebut dan jamin mereka syurga. Janganlah kita jadi orang yang macam tu. Tetapi di dalam hadis ni, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Satu orang daripada Hijaz. Daripada Hijaz. Dan Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini, ini adalah satu-satunya hadis yang masyhur daripada dia. Selain daripada tu, tak ada kot, tak ada. Tak pernah dengar riwayat daripada sahabat ataupun cerita berkenaan dengan riwayat yang dibawa oleh Muawiyah bin Hakam. Baik. Dia berkata, "Baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika dulu aku salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh atasa rajulun minal qawm." Tengah duk sembahyang tu, ada satu orang telah atasa, dia telah bersin. Hashim, dia telah bersin. Kan? Tak kisahlah Hashim ke Ahmad ke Abu ke, tapi dia bersin. Bila dia bersin, faqultu, Muawiyah bin Hakam kata, aku pun menyahut dengan perkataan yarhamkallah. Kan? Sebab berdasarkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Nabi sebut, idza atasa ahadukum fahamidallah apa fahamidallah fahamidallah fashamtahu fa inna lam yahmadillah fala tashammatuhu aw kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang daripada kamu bersin lalu mengucapkan, orang yang bersin tu sebut alhamdulillah, maka hendaklah orang yang mendengar itu menyebut dengan
apa? Yarhamkallah. Baginya. Tapi kata Nabi, kalau orang tu tak sebut alhamdulillah, maka tidaklah ada perkataan yarhamkallah tu pada kamu. Tapi dalam hadis ni, Muawiyah bin Hakam As-Sulami, ini cerita dia baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam, cerita dia. Bila mana dia masuk Islam, dia ada dengar lah, belajar lah. Bila belajar tu dia ada dengar, kalau orang bersin, kita kena ni apa? Kita kena sambut dengan yarhamkallah. Ni tengah semayang ni. Tengah semayang. Dia tengah semayang. Faramani al-qaum bi absarihim. Farama. Farama ni macam apa? Lontar. Tapi kalau bahasa kat sini, orang sahabat-sahabat yang bersembahyang bersama dengan Nabi tu, maksudnya Nabi ni jadi imam lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi imam. Faramani al-qaum, sebahagian daripada orang yang bersembahyang dengan Nabi ni telah melemparkan pandangan kepada aku. Maksudnya duk gelin dia, ay apa dia ni? Apa dia ni, kita bersin tiba-tiba orang bersin tengah semayang. Orang duk gelin kat dia. Wa thukla ummiyah. Dia apa? Dia nak kata apa? Aduh. Apa benda aku buat ni? Dia macam itulah, dia apa? Arab ni bila dia nak kata apa? Dia nak kata aduhai berkenaan dengan sesuatu benda yang menimpa dia lah. Macam mana Arab kata? Fatilatta ummuka ya Muaz, Rasulullah kata. Ibumu telah kehilanganmu wahai Muaz. Maksudnya malang lah nak bagi tahu kata. Bukan ibu dia tu mati, tapi bahasa tu kata aduh. Ah, sama macam ni. Dia kata apa? Wa thukla ummiya. Hei, naya aku ni. Orang duk gelin aku pula kan. Dalam semayang, duk gelin. Masya'nukum tanzuruna ilayya. Orang duk gelin dia tu, dia boleh cakap dalam semayang. Dia kata, masya'nukum tanzuruna ilayya. Bahasa pendek dia, bahasa mudah faham dia. Usha. Dia duk kata begitu lah. Usha. Tengah semayang. Tapi dia cakap. Dia bercakap. Ketika mana dia solat tu, dia bercakap. Tuan-tuan, pertama kita kena faham konteks lah. Bila mana sesuatu ibadah itu datang, ketika di zaman Nabi, dia tentulah ada. Bukan dia datang terus macam tu dalam keadaan sempurna. Sebab asalnya Arab dulu boleh minum. Kan dia bertahap-tahap. Begitulah juga dengan solat. Solat dulu awal permulaannya memang boleh cakap. Setelah daripada tu baru turun hadis-hadis bab larangan, termasuklah dalam hadis ni kan. Jadi dia pun memang dia tahu kot bahawasanya solat tu memang ni. Waktu dia masuk tu mungkin ketika ini para sahabat sebahagian besarnya mungkin dah tahu kata larangan bercakap di dalam solat. Tapi dia mungkin dia dengar kaul yang lama agak kan, dia baru sampai kepada Nabi SAW, mungkin dia tak tahu benda tu, dia tak tahu. Jadi bila orang bersin, dia kata aku betul lah, Nabi suruh sebut yarhamkallah. Kan? Dia kata Nabi suruh sebut, aku sebut. Bila aku sebut, dia pun duk gelin kat aku semacam, ya kan? Gelin dia kata kacau. Orang macam tu dia kata kacau dia pun ni, dia kata. Lepas tu faja'alu yadribuna bi aidihim ala afqadhihim. Bila mana depa tengok dia tu, depa duk gelin dia, dia pun duk rasa tu apa usha-usha. Bila dia sebut apa usha-usha tu, dia bercakap lagi. Tadi tu dia bercakap kan. Tiba-tiba bila orang dengar dia bercakap tu, orang tepuk tangan. Maksudnya tepuk tangan tu isyarat nak beritahu, hei, jangan bercakap. Ha, kalau dia bercakap tu maksudnya perkataan dia tu lah kan. Hei, jangan bercakap. Maksudnya nak beritahu yang tu, bahawa sembahyang ni tak boleh cakap. Dia ada beberapa benda. Berdasarkan hadis ni, Nabi SAW
bila mana orang yang tak tahu apa perkara yang melibatkan perkara yang tanpa pengetahuan, itu adalah perkara yang dimaafkan. Itu dulu. Baik. Jadi kita sekejap lagi kita bahas ni, kita baca. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinnani sakat. Bila mereka tepuk-tepuk macam tu, oh, aku jadi lagi panah hati lah, dia kata. Tapi aku diam, dia kata. Lakinnani sakat, tapi aku diam, dia kata. Rangat hati kat mereka ni, kata kan. Marah dia lah kan. Falamma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam solat. Nabi ini selepas solat, di dalam Al-Bukhari melalui riwayat Ummu Salamah, Ummul Mukminin, yang mana Al-Imam Syafi'i telah menakalkan hadis ni dengan dia mengatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni selepas daripada solat, dia kadang-kadang dia duduk sebentar, kadang-kadang dia terus bangun. Kata Az-Zuhri, kata Az-Zuhri, satu orang ulama tabi'in, Ibn Shihab Az-Zuhri, boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia tunggu sebentar itu untuk dia beri laluan kepada orang perempuan keluar dulu, tak nak bagi campur lelaki dan perempuan sebab keadaan masjid Nabi itu kecil, kata Az-Zuhri. Namun kata Al-Imam Syafi'i di dalam Al-Um, berkenaan dengan apa berzikir secara berjamaah, kata Al-Imam Syafi'i, selepas daripada imam memberi salam, kata Al-Imam Syafi'i, boleh sesiapa sahaja untuk bangun meninggalkan imam, tetapi duduk sehingga akhir bersama dengan imam lebih aku sukai. Imam Syafi'i sebut. Maksudnya dia kata boleh lah, kalau nak pergi tu boleh, tapi kalau dia, aku duduk, aku duduk sampai habis bersama dengan imam. Benda ni tak payah gaduh lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada dia solat. Tapi dalam hadis ni, selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam solat, fabi abi huwa wa ummi, kata Muawiyah, demi ayah dan ibuku, kata Muawiyah bin Hakam, mara'aitu, aku tidak pernah melihat, mualliman, orang yang mendidik manusia, qablahu, sebelum daripada ini, wala ba'dahu, ataupun selepas daripada ini, ahsanu ta'liman minhu, sebaik-baik seorang pendidik yang pernah aku jumpa. Dan tidak akan mungkin ada lagi selepas daripada ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, kata Muawiyah ibn al-Hakam. Dia kata apa lagi? Dia sambung, "Fa wallahi, demi Allah." Arab ni dengan wallah ni dia biasa. Dia apa sikit dia wallah, wallah ya akhi, wallah ya akhi. Dia lambat pun wallah ya akhi. Kan kita pergi, kita nak pergi apa, kita nak pergi kedai ke kan, fi halin, contoh macam kita nak tanya fi halin, susu ada, susu ma fi wallah, ma fi wallah ya akhi, hang habaq tak ada, sudahlah duk sumpah apa wallah wallah wallah. Tapi itu menjadi kebiasaan dia, itu menjadi perkataan yang biasa pada mulut dia. Sebab tu dalam sumpah yang Imam Syafi'i bahas, yang dikatakan sumpah dengan nama Tuhan tu bukan macam sumpah Arab tu. Dia mesti kena wallahi, wabillahi, watallahi. Kan? Maksudnya kalau dia nak bersumpah lah, bukan kira dengan Arab tu. Yang wallahi, wallahi, wallahi dia kan. Gol, bola gol. Azim, wallahi, amaisi dia tu kan. Dia punya wallah tu kira wallah saja dia letak. Tapi di sini adalah wallah nak menunjukkan bahawasanya dia kata seorang demi Tuhan tu. Kena tengok kedudukan ayat tu lah bagaimana. Dia kata wallahi, dia kata demi Tuhan, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ma kaharani, dia tak tarik muka dengan aku
wala barabani, apatah lagi dia pukul aku. Wala syatamani, dan dia tidak apa orang kata hina aku ataupun marah aku, cerca aku. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama hi, inna hadha salah, kata Nabi, sesungguhnya sembahyang ini, la yasluhu, tidak boleh, la yasluhu, tidak sah, tidak sah, la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, tidak sah salat ini bila mana ia ada perkataan, perbualan di antara manusia, bercakap sama manusia tu. Kalau berlaku di dalam solat, maka tidak sahlah, batal, Nabi kata. Sesungguhnya sembahyang ini, innama hiya tasbih, dia adalah tasbih. Apa dia tasbih? Tasbih apa? Ha? Ni tasbih. Tasbih subhanallah lah. Ni memanglah orang panggil tasbih. Tapi tasbih subhanallah, bila sebut tasbih, tahmid apa? Takbir. Andai ingat tak tahu tadi, Nabi SAW kata, innama hiya tasbih, sesungguhnya sembahyang ini adalah tasbih. Wa takbir, dan juga takbir Allahu Akbar. Wa qira'atul Qur'an, dan bacaan Al-Quran. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan. Kita ambil sekerat itu dulu. Dia sembahyang, dia baru masuk Islam. Ini cerita dia, dia baru masuk Islam. Ada beberapa pengajaran di dalam hadis ini. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suruh dia ulang balik sembahyang. Kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suruh dia ulang balik sembahyang. Sama juga macam satu hadis di dalam riwayat Abu Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dua orang sahabat yang pergi bermusafir. Kemudian mereka tidak mendapati air, lalu mereka bertayamum. Bila mana mereka bertayamum, mereka pun solat. Bila mana mereka solat, mereka teruskan perjalanan sampai kepada satu tempat yang diorang ni jumpa air. Bila dia jumpa air, berlaku khilaf dekat situ. Seorang sahabat ni, dia ambil air sembahyang, dia ambil air sebab tadi tayamum, dia ambil air sembahyang, dia solat balik semula. Dia sembahyang balik semula. Sebab dia kata dengan bila mana datangnya air, sebab air itu adalah syarat untuk bersuci ataupun untuk beruduk, kan? Maka dia syarat untuk sah salat. Yang seorang lagi, dia tak ulang sembahyang. Maka bila mana perkara ini dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kepada orang yang tak ambil semayang dan tak semayang tu lah, dikira yang dia tayamum tu, Nabi kata apa? Asabta sunnata wa ajzaka at-salataka, Nabi kata. Sesungguhnya engkau telah menepati sunnah, dan sembahyang itu tidak perlu diulang. Nabi kata. Maksudnya cukup sekadar dengan tayamum. Berdasarkan hadis ni juga, Yusuf Qardawi sebut, tidak ada sembahyang hormat waktu. Sembahyang hormat, makna perkataan hormat waktu tu, sembahyang lah. Dia kata, kita duduk atas flat, kita sembahyang hormat waktu. Sekejap bila kita sampai tu, kita sembahyang balik alim. Oh. Sembahyang tu sah ke tak sah? Kalau sah, dia diterima. Kalau tak sah, artinya kalau lah kita kata tu solat, artinya kalau kita ulang balik, artinya sembahyang yang tu macam tak sah. Sembahyang. Dan Nabi SAW sebut kepada orang yang ambil uduk, Nabi sebut apa? Nabi kata, laka ajraka marratain, Nabi kata. Pada engkau,
dua pahala dapat. Pada dia, dua pahala dia dapat. Artinya, dua-dua tu Nabi SAW punya cara tu, bagaimana dia tu mendidik manusia. Sebab tu kalau kita baca di dalam Syama'il Muhammadiyah, tuan baca hadis yang ke-331 yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas ni pernah sebut, Anas kata, aku ni berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun duduk, ketika umur Nabi 54 tahun, 9 ke 10 tahun Anas duduk berkhidmat dengan Nabi. Anas kata apa? Aku tidak pernah mendengar perkataan ufin, maksudnya ataupun ish, kan? Ish. Pasal apa buat macam tu? Nabi tak pernah. Nabi ni kalau dia nak tegur orang, dia tak pernah kata ish ke, uh ke, ah ke, tak ada. Nabi SAW, itu dia punya, dia punya akhlak dan dia punya peribadi Nabi SAW. Dulu semayang syariat dia waktu awal boleh bercakap, selepas tu bila datang larangan, ini dah termasuk larangan. Dan kita faham juga di dalam hadis ni bahawasanya bila tepuk tangan tu artinya belum datang lagi lah hadis yang menceritakan bahawasanya bila nak tegur kena dengan perkataan subhanallah, kan? Sebab tu di dalam mazhab Syafi'i, ketika ketika para ulama di dalam mazhab Syafi'i membahaskan hadis ni, mereka mengatakan bahawasanya Muawiyah bin Hakam tu sebut yarhamukallah. Sekiranya dia menyebut perkataan yarhamhullah, maka sembahyang itu tidak batal, kata mereka. Sebab sirah yang digunakan tu adalah sirah khitab. Khitab ni adalah kita bercakap dengan manusia. Sebab Nabi sebut di dalam sembahyang ini tidak ada kalam yang berhubung dengan manusia. Yarhamkallah, moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kamu. Artinya macam kita bercakap kan ni. Tetapi kalau yarhamhullah, moga Allah merahmatinya. Artinya kita bercakap dengan Tuhan. Yang dimaksudkan oleh Nabi, kata Al-Imam Syafi'i, adalah bercakap sesama manusia. Tetapi kalau di dalam salat itu kita bercakap dengan Allah, boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah kalau kita bercakap dengan Allah. Sebab tu apa, di dalam riwayat Abu Dawud, ketika mana Nabi SAW jadi imam juga, bila mana Nabi bangun daripada rukuk, sami'allahu liman hamidah, kan? Bacaan apa ni? Rabbana lakal hamdu. Tapi waktu bangun daripada itu, Nabi ada dengar bacaan yang lain daripada yang Nabi SAW selalu baca. Nabi dengar Rabbana lakal hamdu kathiran tayyiban mubarakan fih. Maksudnya macam ada tambahan lah. SAW dengar. Selepas daripada solat, Nabi beralih ke belakang. Nabi terus beralih, Nabi tanya, man yutakallimun, siapa di kalangan kamu yang dia bercakap, dia berdoa tadi ni di dalam solat ni, tadi ni maksudnya perkataan tu, siapa yang sebut? Nabi tanya. Masing-masing pakat diam, takut lah. Masing-masing pakat diam, takut. Nabi tanya sekali lagi, siapa yang doa macam yang tadi tu? Nabi kata, Rabbana lakal hamdu kathiran tayyiban mubarakan fi. Siapa yang doa macam tu? Tiba-tiba terpaksalah seorang sahabat tu lah yang sebut tu mengaku. Saya ingat nama. Bila dia mengaku depan Nabi tu, Nabi SAW kata, ketika mana engkau menyebut perkataan itu, aku melihat berbondong-bondong malaikat turun untuk bawa doa itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tulis itu dengan kebaikan yang banyak.
Oh, sahabat tu kata awak tak habar. Kan? Kalau tak mengaku awal, tak payah tanya dua kali. Kan? Bangga lah aku sikit. Artinya, doa dan zikir boleh di dalam solat. Oh, lepas tu nanti orang tanya, apakah kalau macam tu kita boleh je tambah zikir-zikir kita dalam solat? Tidak boleh. Kerana agama ini telah sempurna. Dan yang berlaku kepada sahabat itu kerana dia ada di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh endorse perkara itu. Yang boleh kata ya atau tidak adalah Rasulullah. Jadi tak ada sebab untuk kita gunakan dalil itu untuk kita reka perkataan kita. Perkataan kita. Sendiri-sendiri yang kita maksudnya nak jadikan benda itu sebagai tambahan-tambahan yang baru di dalam amalan, tidak. Sebab sahabat buat tu, sebab Nabi ada. Nabi boleh confirmkan waktu tu. Bila mana Nabi tak ada, dia terhenti setakat itulah. Kita jangan pergi lebih. Ya? Itu berkenaan dengan doa ataupun zikir di dalam solat. Baik. Jumhur para ulama, artinya bila sebut jumhur ni majoriti besar. Empat mazhab. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Maliki, Imam Malik bin Anas, Imam Hanafi, Imam Hambali. Mereka mengatakan bahawasanya batallah solat sekiranya orang bercakap di dalam solat dengan sengaja. Dengan sengaja. Kalau tak sengaja, tak ada masalah. Tetapi Al-Auza'i, Al-Imam Al-Auza'i, ini ulama yang besar juga. Dia mengatakan bahawasanya, boleh tak kalau sama juga macam Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, berpendapat dengan pendapat yang sama, mengatakan bahawasanya kita ni, boleh tak berdoa di dalam salat dengan menggunakan bahasa kita. Sebab bukan orang, bukan semua manusia dia tahu bahasa Arab. Kan? Maksudnya kita boleh doa. Doa tu secara peribadi kita lah. Yang mana kita tak kaitkanlah benda tu dengan agama. Artinya kita minta betul-betul benda yang memang hajat kita. Contohnya macam kita berkenan kat orang satu pejabat ke kan. Kita nak kahwin dengan dia kan. Nak minta doa dalam sujud. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah jodoh aku dengan apa ni Fulanah bin Fulanah ni kan. Nak sebut dalam bahasa Arab tak erti. Nak sebut dalam bahasa Arab tak erti. Kita tanya ustaz-ustaz pun, nak translate pun opening. Boleh tak kita berdoa di dalam bahasa kita? Boleh tak kita berdoa di dalam bahasa kita? Kan? Susah juga tu. Kalau semua nak kena doa dalam bahasa Arab kan. Dan pada hakikatnya pun, orang yang belajar bahasa yang bukan orang Arab, dia kadang-kadang dia tak faham pun ucapan yang dia baca. Kan? Orang dah buat banyak kesalahan dengan Tuhan, tiba-tiba ada kesedaran, Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah kat dia, bila dia nak balik kepada agama, nak merintih di dalam solat tu, ustaz yang mengajak ni kata tak boleh. Kena juga bahasa Arab. Oh, jenuh lah. Dia nak kena belajar bahasa Arab dulu, baru boleh dia berdoa. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan Al-Auza'i, mereka mengatakan bahawasanya, boleh berdoa di dalam bahasa kita, boleh berdoa ketika sujud dan juga sebelum daripada salam. Tetapi, tidak sampai menghilangkan syiar bahasa Arab. Kerana bahasa Arab itu adalah bahasa rasmi salat. Maksudnya tak payah kuat-kuat lah. Maksudnya gitu. Dalam hati tak ada masalah lah. Minta dalam hati lah. Takkan sampai orang sebelah dengar. Maksudnya begitu. Tetapi kalau selain daripada doa, contohnya macam perkara yang fardu. Fatihah boleh? Fatihah tak boleh. Al-Imam Abu Hanifah, Imam Mazhab Hanafi, dia berpandangan dengan pandangan yang daif. Ini pandangan yang daif, sungguh daif lah.
Mana-mana ulama mazhab pun biasa dia akan ada pandangan yang gharib, yang pelik. Dia mengatakan bahawasanya boleh membaca Al-Fatihah di dalam bahasa Parsi. Imam Abu Hanifah ni dia kata boleh berdasarkan satu asar, asar ya. Dia mengatakan bahawasanya Salman Al-Farisi telah menulis surat apabila dia diminta untuk menterjemahkan Fatihah, maka dia tulis di dalam bahasa Parsi. Jadi dia istimbat, dia ambil daripada benda itu, dia kata boleh. Tetapi pendapat ini menyanggahi pendapat majoriti besar ulama. Artinya pendapat ini daif, dia daif. Artinya dia tidak diikuti lah. Sebab satunya Abu Hanifah ni juga satu-satunya imam mazhab yang bukan Arab. Tiga orang lain semua Arab. Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Maliki, ya. Itu tiga-tiga Arab. Imam Abu Hanifah ni dia bukan orang Arab, dia orang Parsi. Katanya dia lahir di Kabul. Kabul, Kabul mana? Afghanistan. Kabul ya. Dia lahir di Kabul, Imam Abu Hanifah. Dan dia berfatwa bahawasanya, dia mengatakan bahawasanya boleh membaca Fatihah di dalam bahasa Parsi. Itu adalah pandangan yang minoriti. Dan kata apa Abdul Karim Zaidan, Sheikh Dr. Abdul Karim Zaidan, dia mengatakan bahawasanya jika pendapat Hanafi itu diterima, maka semua bangsa berhak untuk membaca Al-Fatihah di dalam bahasa ini. Kan, sebagai yang Jawa pun minta lah bahasa Jawa. Kan, kita pun minta dalam ni. Kalau nak dikatakan boleh. Maksudnya pendapat tu pendapat yang lemah. Dan itu tidak menjatuhkan martabat para imam. Kena ingat. Sebab mereka berijtihad itu berdasarkan kefahaman mereka, bukan kerana mereka nak merosakkan agama, tidak. Tetapi kegelinciran itu biasa berlaku dan pasti berlaku kalau atas nama dia itu manusia. Azanya. Kata Sheikh Abdul Karim Zaidan lagi, dia mengatakan bahawasanya, dia kata apa, Islam adalah perkara yang lebih tinggi daripada mazhab, dan kebenaran itu tidak akan terkumpul semuanya hanya di dalam satu-satu mazhab. Kan, kita tak boleh claim, kita nak mengatakan bahawasanya semua kaul di dalam mazhab Syafi'i adalah kaul yang paling sahih. Kita tak boleh kata macam tu. Sebab sifat kebenaran ni dia bukan macam tu. Sifat kebenaran ni adalah pada orang yang mencari. Sebab tu kita bila berlaku sesuatu perkara yang khilafiah, kita jangan jadi orang yang taksub ataupun fanatik kepada hanya satu-satu pandangan. Tuan-tuan, kita kena ingat bahawasanya penyakit taksub dan fanatik ini adalah datang selepas daripada zaman imam-imam mazhab ni. Orang-orang yang mengikuti mereka itu yang tidak pandai menimbang sesuatu perkara atas dasar ilmiah, maka mereka hilang pertimbangan sehingga pecah belah. Sedangkan kalau kita lihat sejarah Muhammad Hasan Al-Syaibani yang merupakan guru kepada Al-Imam Syafi'i, guru kepada Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri berguru dengan Imam Malik, dan Imam Syafi'i sayang Imam Malik sehingga dia menghafal Al-Muwatta' Malik. Muwatta' Malik tu karangan guru dia tu, dia hafal semua. Dan Imam Syafi'i juga berguru dengan Muhammad Hasan Al-Syaibani, murid kanan kepada Imam Abu Hanifah. Setiap daripada imam-imam mazhab ni, mereka sentiasa ada hubung kait di antara satu sama lain. Imam Ahmad, gurunya adalah Al-Imam Syafi'i. Banyak dia belajar fiqh dengan Imam Syafi'i. Sebab tu, kalau kita belajar hadis, kalau kita tengok di dalam Musnad Ahmad, ada satu hadis yang cukup istimewa. Satu-satunya hadis yang istimewa, yang mana dia meletakkan nama ketiga-tiga imam hadis yang mempunyai mazhab fiqh. Abu Hanifah, dia bukan pakar di dalam bidang hadis.
dia adalah pakar di dalam fiqh dan usul fiqh. Tetapi di dalam hadis, tiga imam ini pakar. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Mereka ini pakar di dalam bidang hadis. Sebab tu kalau di dalam Musnad Ahmad, kita akan jumpa satu hadis yang Al-Imamul Ahmad sebut bahawasanya Anis Syafi'i. Aku telah mengambil hadis ini daripada Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i ambil hadis itu daripada Malik bin Anas, daripada Ibn Shihab Az-Zuhri, daripada Ka'ab bin Malik, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau orang cerita tentang ketaksuban mazhab, biasanya ulama hadis akan bagi hadis ni nak menunjukkan bahawa mereka, sesama mereka itu mengiktiraf kesarjanaan yang ada pada setiap daripada mereka. Jangan kita jadi lebih sudu daripada kuah, lebih laju daripada lajak, lebih lajak daripada laju. Sedangkan mereka itu boleh duduk bersama-sama berbincang. Soal perkara yang khilafiah ni adalah perkara yang biasa berlaku di kalangan mereka. Baik. Jadi hadis ni cerita bahawasanya bila sembahyang, kalau bercakap dalam erti kata lupa. Lupa, katalah kita sembahyang, kita lupa. Macam mana? Kita lupa, kita salat, tiba-tiba kita terbercakap. Kita bercakap dalam keadaan kita lupa yang kita sedang solat. Termasuklah hadis ni. Itu dimaafkan ataupun yang tidak tahu. Bagaimana pula situasi sekiranya kita solat tidak cukup rakaat, kemudian kita lupa. Bila habis sembahyang, kita sembahyang zuhur, sepatutnya 4 rakaat. Tiba-tiba kita sembahyang 2 rakaat, kita bagi salam. Tiba-tiba kawan kita tegur, eh tadi sembahyang 2 rakaat ni, 4 rakaat. Kita mengatakan, betul ya? Betul ya kita kata? Lepas tu kita tahu, betul. Jadi, apakah kita perlu ulang balik sembahyang kita 4 rakaat? Ataupun kita hanya perlu sambung 2 rakaat? Ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, masyhur hadisnya. Hadis Zul Yadain. Satu orang sahabat Nabi yang diberi gelaran orang yang panjang, orang yang tinggi dan panjang kedua tangan dia. Ketika mana kata Abu Hurairah, selepas daripada sembahyang asar, Nabi SAW ni dia sembahyang 2 rakaat. Disebabkan dia lupa. Wa fi qaumin rajulun fi yadihi tawilun yaqulu lahu zul yadain, kata Abu Hurairah. Zul yadain ni dia tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, ani anasita am qusiratus salah, apakah engkau lupa ataupun sembahyang ini telah dikasarkan? Ataupun sembahyang ini turun wahyu tengah sembahyang dia jadi pelik. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, lam ansa wa lam tuqsar. Eh, aku tak lupa, aku tak lupa, dan sembahyang pun tak dipendekkan. Maksudnya Nabi lupa lah tu. Maksudnya confident, kata ingat 4. Tapi para sahabat yang duduk di belakang tu kata 2. Faqala, akama yaqulu dhul yadain? Qalu na'am. Maka Nabi SAW tanya balik para sahabat yang duduk semua ni, betul ke apa yang dia cakap ni? Dia kata betul, dia sembahyang 2. Maka kata Abu Hurairah, Nabi SAW bangun, dia tambah lagi 2 rakaat, kemudian disujud sahwi. Jadinya dia tidak ulang balik sembahyang. Jadi dalil bahawasanya bercakap secara tidak sengaja, bercakap secara tidak sengaja itu tidak membatalkan solat. Secara tak sengaja, kalau sengaja batal. Kan? Janganlah jadi orang yang jahil kan. Kalau orang baru masuk Islam padanlah. Macam cerita Muawiyah bin Hakam ni. Tapi kalau kita yang dah belajar lama ni, tak padan nak cakap. Eh, jangan jadi macam cerita tu. 4 orang jahil semayang. Saya dengar cerita. Tok-tok guru kita cerita. Kan? 4-4 jenis tak mengaji semayang. Masuk surau semayang, seorang jadi imam. Imam kata takbir dah betul dah, semua cantik boleh. Tiba-tiba tengah kata takbir tu, ulak lalu.
ulak-ulak. Makmum belakang kata, oh tak imam, ulak. Menjeritlah sembahyang. Orang kedua akan cakap, hey, sembahyang mana boleh cakap. Dia kata kan. Lepas tu orang ketiga pula kata, Tuhan cakap. Dia dah cakap, Pak Imam kali hampa tiga-tiga batai. Pak Imam kali, Pak Imam kata hampa tiga-tiga batai. Ha, itu orang yang tak ada ilmu. Orang yang tak ada ilmu, yang bercakap. Ini yang dimaksudkan adalah bercakap secara tidak sengaja. Ataupun terlupa. Terlupa. Contohnya macam hadis ini. Baik. Dan seperti yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Muawiyah, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qultu, kemudian dia kata. Muawiyah bin Hakam kata lagi, inni hadithun ahdin bil jahiliyah. Sesungguhnya aku ni baru je lepas daripada zaman jahiliyah. Artinya baru masuk Islam. Sesungguhnya aku dengan jahiliyah ni baru lepas. Orang macam kemarin, yang kemarin dulu baru lepas ya zaman jahiliyah. Waqad jaa Allahu bil Islam, dan Allah Subhanahu wa taala telah datangkan Islam kepada aku. Syukurlah cerita. Wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan. Sesungguhnya ya Rasulullah, waktu aku zaman jahiliyah tu, orang-orang di kalangan orang jahiliyah ni, kami-kami ni suka terdapat orang-orang di kalangan kami ni yang pergi ja'al kuhan, yang pergi kuhan. Kuhan apa? Tilik nasi. Dah. Pergi tilik nasi. Gambar piramidi tu kan. Dia tepuk tangan tu. Wahai mambai, wahai mambang, tolong standby. Rezeki kita telah sampai. Aku hulur, kau capai. Tinggalkan peha, jangan selesai. Oh. Film Berneo. Tilik nasib. Kuhan adalah perkara tilik nasib. Macam kita pergi jumpa orang. Jumpa Tok Bomoh lah. Kan? Dan kena ingat, kita dah baca dah sebelum-sebelum ni. Bahawa orang yang pergi jumpa Bomoh ni tidak diterima solat dia selama 40 hari. Dan dia termasuk di dalam Al-Kabair, dosa-dosa yang besar. Percaya kepada ramalan-ramalan dan hal-hal yang tahyul mahyul. Sama juga macam orang yang duk kira berdasarkan bintang apa semua tu kan. An-najm, maksudnya orang tengok tapak tangan kadang-kadang kan. Orang pergi tengok tapak tangan, oh dia tahu ni cerah masa depan. Kan, dia tengok ni. Padahal dia yang tukar ramal tu pun tak cerah masa depan dia, tukar ramal pun. Kan, dia duduk ramal masa depan orang. Dan orang macam ni kaya. Kaya. Mendapat tempat. Kan? Hatta bila mana hilang kapal terbang, dia boleh pergi ke KLIA, dia teropong lah. Dia pergi kat laut, dia ambil bubu lah. Itu pun ada orang percaya. Sebab tu tuan-tuan, orang kalau yang dia biasa main dengan hantu jin ni, biasanya kehidupan dia tu mesti akan banyak cerita hantu syaitan. Bukan kata kita tak percaya syaitan tu wujud, tapi tuan-tuan tengok, kalau ada orang yang jenis biasa main benda, kan? Duit dia hilang, dia kata tuyul ambil, padahal laki dia gebah, kan? Dia makan sakit perut, kan? Dia kata hantu raya gigit, kan? Padahal dia makan nasi entah. Dia jadi macam tu. Dia jadi macam apa, terlalu sangat bergantung dengan perkara-perkara macam ni. Dan tuan-tuan kena ingat, Bomoh ni pemberang ni, bohong. Nah, bukan susah nak jadi Bomoh ni, senang nak jadi Bomoh. Ada berapa kau? Yang pertama, kalau kita tak jumpa barang, katalah orang mai cari ke apa ke, perbuatan orang kalau dia sakit kan, kita tuduh je hantu. Sebab hantu bukan boleh saman kita. Kan? Dia tanya ni hantu buat. Sampai hantu pun stres. Benda yang aku tak buat pun orang kata aku buat. Kan? Kadang-kadang lah, main dengan Bomoh ni. Main dengan tok-tok Bomoh ni kan. Senang kan? Tapi kalau orang mai tanya pasal barang apa, benda ni bukan ada kan? Dia tak hilang ni. Dia ada ni. Memanglah dia ada. Kan? Dia ada ni. Cuma. Ha, dia ada cuma dia tu kan.
Itu semua temberang. Itu adalah hal tahyul mahyul. Tuan-tuan jangan percaya. Siapa yang percaya kepada perkara yang macam ni, nescaya dia telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kuhan, kuhan ni tilik nasib. Lepas tu dia ada apa? Dia ada urak. Dia ada urak, ain raka. Yang ni orang Arab panggil kalau hilang barang, dia pergi cari bomoh. Ah, sama lah juga lebih kurang ya. Tapi ini lebih kepada hilang barang kan. Bila hilang barang, pergi cari bomoh. Hilang barang je, baca Yasin. Bagi orang minum, biar perut hang buncit. Amboi. Yang marah ke orang kan. Itu pun sebenarnya boleh jadi termasuk di dalam perkara-perkara yang bergantung kepada perkara-perkara yang bukanlah kita kata kita meniatkan kejahatan kepada sesuatu perkara, niatkan kepada orang, itu pun termasuk juga sebahagian daripada perkara-perkara ataupun hal-hal yang dilarang. Qala, disebutkan Nabi, dia kata kami ni dulu orang jahiliah ramai apa semua ni duk pi jumpa dengan tok bomoh, tukang tilik, tukang apa, tukang tilik nasib. Apa kata Nabi? Qala fala ta'tihim. Nabi kata jangan pergi, jangan datangi mereka. Nabi sebut. Saya ada orang faham pula. Tak apa kita pi je. Apa kita pi boleh tak? Tapi kita tak percaya. Dia kata kan, kita pi je. Tapi tak, Nabi kata jangan, bukan Nabi kata jangan percaya. Nabi kata fala ta'tihim, jangan kamu pergi. Sebab kita mungkin kita boleh kata kita tak percaya, tapi kalau 10 orang yang pergi, seorang mesti percaya. Tambah tiba-tiba kalau benda tu betul-betul kena. Tengok macam tak dalam. Nampak tak dia godek, ditipu pun kau tu. Ha, kata nampak, nampak. Kan dia kata kan, tiba-tiba dia tarik lembu tu mai. Nah, memang percaya lah orang, padahal lembu tu dia sorok. Kan, katalah dia pergi, kita pergi-pergi, kita tengok-tengok, dia sebut satu benda memang betul-betul kena. Oh, tergugat akidah kita. Macam mana dia ni boleh tahu? Sebab kadang-kadang bomoh ni satu temberang, satu lagi kalau betul biwasitati syaitan. Maksudnya dia dapat itu dengan perantaraan syaitan. Syaitan boleh begitu. Sebab syaitan ni dia makhluk yang boleh mencuri rahsia. Sebab alam dia sama, dia tak sama macam alam kita. Kan? Bahkan kalau kita baca dalam riwayat Bukhari, syaitan ni ajar. Ajar dia kata apa? Perkataan dia ajar surah ayat kursi kepada Abu Hurairah. Ayat kursi tu, fadilah ayat kursi yang kata syaitan takut tu, yang ajar tu syaitan. Ha. Kalau kita baca Bukhari ya. Dia jaga kebun. Satu hari jaga kebun. Abu Hurairah jaga kebun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kan. Dia kata jaga-jaga. Nanti akan ada orang dia datang, dia nak curi buah tamar daripada kebun. Nabi dah sebut awal, Hurairah jaga, tiba-tiba betul ada. Bila dia tangkap orang tu, dia kata tak apa, hang lepas aku. Aku bagi hang satu rahsia, dia kata. Hang baca ayat kursi ni, dia kata. Sebab ayat kursi ni dia kata setan takut. Dia ajak pada dia lah setan. Yang setan tu dia ajak satu benda yang baik. Maka bila mana dia bawa perkara tu pada Nabi, Nabi kata apa? Yang sebenarnya yang datang pada kau tu tadi setan, Nabi kata. Tapi tu yang dia ajak itu perkataan yang baik. Dia boleh membisikkan satu benda yang baik, dia bagi 10 kebaikan, tapi satu dia kena. Kan? Sebab tu kalau kita baca dalam Talbisul Iblis, solat-solat orang yang rajin sembahyang ni syaitan tak kacau lah. Syaitan bagi dia sembahyang. Sembahyang, sembahyang, bangun lagi sembahyang tahajud, bangun. Syaitan tak kacau, syaitan tak akan susahkan dia. Bahkan kalau kita baca dalam cerita, saya pernah cerita riwayat yang daif lah, cerita daif tentang Umar Abdul Aziz. Syaitan yang gerak dia bangun sembahyang tahajud. Kan? Setelah dicek-cek depa meeting-meeting, dia kata, "Oh, kekuatan Umar Abdul Aziz ni sebenarnya terletak pada bangun malam dia. Kalau dia bangun malam, artinya bantuan Tuhan tu datang pada dia.
Jadi syaitan yang general-general ni pun bermeeting, bermusyarat. Macam mana kita nak buat supaya bantuan Tuhan tu tak turun kat dia? Malam ni dia kata kita hantar mentera, kita hantar jampi supaya dia terlepas bangun tahajud. Mudah-mudahan dengan tu Tuhan tak turunkan bantuan pada dia. Ah, hantar mentera apa? Ditakdirkan Tuhan memang tak bangun. Dia punya mentera tu jadi. Syaitan kan? Bila dia tak bangun tu, dia rasa lagi susah hati. Bila dia susah hati tu, dia turun ke pasar, dia pergi jumpa masyarakat, dia bantu rakyat dia. Dia jadi kadam kepada rakyat dia. Tolong angkat barang, tolong punggah barang, tolong apa potong pokok, pergi ni. Sebab apa? Sebab rasa bersalah kerana dia tinggal semayang malam dua rakaat tahajud ataupun qiyamul lail itu. Rasa bersalah tu menyebabkan dia buat tebusan. Yang mana tebusan dia tu lebih besar daripada nilai dia salat dua rakaat tahajud. Oh, pening syaitan. Aduh, dia macam kita dok ingat kalau kita ni dia lemah, rupanya dia lagi kuat, lagi banyak memberi manfaat. Maka syaitan pun gerak dia semayang. Sebab tu syaitan ni dia pandai. Banyak benda kadang dia bagi betul. Orang meramalkan sesuatu, pak jadi. Ramal tentang politik negara, pak jadi. Ramal-ramal kita pun percaya je. Tiba-tiba dia tipu sekali je. Dia pusing sikit je. Boleh kufur barsisa. Barsisa tu kufur. Satu orang ketua para wali lah. Kalau kita baca kitab sufi, orang kata dia ketua para wali. Syaitan pusing dia sikit. Semahyang banyak semua ni. Tak kacau. Tak kacau. Dia kacau tak lah. Bila bagi salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, rasa diri bangga. Dia tiup, oh hebatku. Kan? Bangun semayang-mayangnya, dia tak kacau, dia semayang-mayang. Tapi habisnya semayang tu, dia tiup dekat hati, dia kata, oh hebat. Ha. Orang lain tidur, han boleh bangun semayang malam. Kita pun rasa berbunga-bunga. Dengan ibadah kita, kita jadi berbunga-bunga. Itu juga adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Nabi takut syirik kecil, sebab tu bahaya. Jadi jangan percaya. Jangan percaya benda-benda macam ni. Nabi kata jangan pergi lah. Jangan pergi. Wa minna rijalun yatatayyarun. Dan di kalangan kami ini juga adalah orang-orang musyrikin yang suka tatayur. Tatayur ni dia lepas burung. Orang Arab dulu, kalau dia nak bermusafir ataupun dia nak keluar di dalam satu perjalanan yang jauh, menjadi tradisi orang jahiliah ni, dia akan ambil burung, dia lepas. Dia tengok burung tu pergi ke mana. Ke arah kanan, ah baik, perjalanan itu boleh diteruskan. Kalau ke kiri, tak baik. Tak baik. Maksudnya dia kata, oh, kena tangguh pada hari yang lain. Ini dipanggil tatayarun. Maksudnya macam orang membuat perhitungan jugalah, macam tilik lah juga, tapi dia menggunakan burung. Ini juga adalah hal yang dilarang. Sebab apa tuan-tuan? Sebab agama ni dia datang kepada kita, hujung sekali daripada amal ibadah kita, dia akan letak apa? Dia akan letak tawakal. Sebab tu orang yang ada tawakal, dia tidak akan bergantung kepada perkara-perkara yang macam ni. Islam ajar kita bertawakal. Kan? Bila naik kenderaan, Islam ajar apa? Melalui sunnah Nabi. Nabi kata baca doa naik kenderaan. Sebab apa? Sebab dalam hadis ni qala. Bila Nabi kata depa, bila Muawiyah bin Hakam ni cerita, depa ni suka duk lepas burung tu, tatayur tu, Nabi kata apa? Zalika syai'un yajidunahu fi sudurihim fala yasudannahum, kata Nabi. Nabi kata apa? Itu hanya perasaan mereka sahaja. Oleh kerana itu, jangan sampai kepercayaan mereka itu menghalangi perbuatan baik yang ingin mereka kerjakan. Benda tu memang ada pun dalam diri kita sebenarnya. Kan kadang-kadang bila berlaku tentang suatu perkara, kita kata, ya aku dah rasa dah tadi, tak sedap hati. Aku dah rasa dah tadi, tak sedap hati. Benda tu mungkin Allah Subhanahu Wa Taala bagi secara semula jadi ataupun secara makrifah. Kadang-kadang ada orang bagi firasat orang mukmin ni dia tepat. Tapi dia tak ramal.
dan dia tak bergantung dengan benda tu. Itu pilihan dia lah, sama ada dia nak ikut ataupun dia tak ikut. Yang ni ni dia ikut. Bila lepas bunga, ikut. Itu dimaksudkan tatayur. Orang-orang kita ni dulu mungkin tak ada lah kot, zaman lah tak ada lah. Kalau nak pergi minang orang, tengok biawak lintah kan. Oh, dia kata tak lepih ni, sial, tak dapat. Sekejap perempuan tu tolak. Tentu besar dengar? Saya besar dengar? Kan, tak tahulah ada orang cerita kan. Dululah lah ni mungkin tak ada lah. Kan? Kalau biawak lintah, bagus lagi orang orang Hindu. Kalau biawak lintah, rezeki dia tau. Kan, dia kata tengok biawak lintah dia tau. Ni rezeki ni dia tau. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Sini itu saja hadis yang dapat kita kongsi pada malam ni, dan insyaallah kita akan sambung lagi pada hadis-hadis yang lain insyaallah di masa akan datang. Ada apa-apa soalan? Ha? Ramalan cuaca tak ada masalah. Ha. Cuma jangan, jangan apa orang kata, sebab kita pun tak percaya benda itu berlaku mengikut apa orang kata peredaran sains yang dikaji. Kan? Cuma jangan jadi macam ada, saya biasa dengar orang ni, orang ni dia take judi tau. Sampai tak ada benda dia nak judi, lalai dia letak duit apa, hari ni hujan ke tak hujan? Ya, kalau hujan aku menang, kalau tak hujan aku menang. Dia punya nak main judi, tak ada benda lah dia nak taruh, dia taruh hujan ke tak hujan. Kalau macam tu memang haram. Tapi kalau takat meramal tu tak ada masalah lah. Dan kadang-kadang ada juga perkara yang orang bercakap berdasarkan pengalaman dia, berdasarkan ilmu. Kadang-kadang ada benda yang macam tu, dia tengok budak ni kan, dia tengok, dia kata yang ni ni rasanya. Ha, contoh macam memancing, orang-orang yang ada pengalaman lah dalam bidang tu kan. Dia bukan meramal, tapi dia tengok, dia tengok keadaan tu, pengalaman mengajar dia. Dia kata, oh ni sat lagi ni 2-3 hari demam ni, aku tengok macam ni, tengok cara tu kan. Dia dah tahu kan, tiba-tiba demam semua. Bukan masuk, oh kita hebat macam ni dah. Bukan yang dia ramal, dia, benda tu berlaku berdasarkan pengalaman dia, berdasarkan pengetahuan dia. Itu tidak termasuk. Dan last, tidak termasuk juga di dalam ramalan adalah benda yang berbentuk undian. Undian. Contohnya macam apa yang Nabi Allah Yunus kena. Ketika naik kapal kan, tiba-tiba dilambung ombak sehingga terlebih muatan, setelah dibuang barang habis apa semua tu, tetap tak boleh juga, maka akhirnya dilakukan undian. Undian ni tak mengapa. Dia bukan kita menentukan nasib seseorang. Itu bab yang lain. Dia tak termasuk. Sebab Nabi SAW juga pernah buat pada isteri dia, ketika mana dia nak musafir ataupun ada peperangan yang isteri baginda nak ikut. Pakat berebut semua nak ikut. Nabi SAW ambil lidi, letak panjang, pendek semua. Tapi Nabi letak yang sama, orang tarik satu. Ha, siapa yang dapat panjang tu, dia ikut aku. Jadi maksudnya ialah semua benda nak dengan satu benda. Jadi kita nak buat supaya orang puas hati, yang tu tak ada masalah. Wallahu taala a'lam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qimussalah.